Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, motor, truk, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 10 truk Isuzu ELF bekas murah dengan harga terendah mulai dari 50 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Isuzu ELF tahun 1995, lokasi Lampung Timur, dan harga yang ditawarkan 55 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Isuzu ELF tahun 1996, lokasi Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 61 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Isuzu ELF tahun 1997, lokasi Demak, dan harga yang ditawarkan 63 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Isuzu ELF tahun 2004, lokasi Solo, dan harga yang ditawarkan 75 juta rupiah.
Yang nomor 5 ada Isuzu FWD tahun 2008, lokasi Kudus dan rekening ditawarkan 90 juta rupiah. Yang nomor 6 ada Isuzu FWD tahun 2011, lokasi Temanggung dan rekening ditawarkan 130 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Isuzu FWD tahun 2016, lokasi Blitar dan rekening ditawarkan 175 juta rupiah. Yang nomor 8 ada Isuzu FWD tahun 2013, lokasi Sragen dan rekening ditawarkan 190 juta rupiah. Yang nomor 9 ada Isuzu FWD tahun 2014, lokasi Sragen dan rekening ditawarkan 215 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Isuzu FGiga tahun 2019, lokasi Purwodadi dan rekening ditawarkan 295 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga.
Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.